Halo bos, selamat sore bos. Ketemu lagi dengan saya bos pada kesempatan sore hari ini, hari Rabu tanggal 9 Agustus tahun 2020. Usia cabai rawit saya sekarang menginjak ke usia 66 hari setelah tanam. Cabai merah keriting CMK akarnya usia 67 hari setelah tanam dan buncisnya usia 60 8 hari setelah tanam ya bos. Pada kesempatan sore hari ini saya mau melakukan penyemprotan yang ke berapa ya bos, 23 kali ya bos kalau nggak salah. Ini saya tadi pagi udah nyemprot bos, semprot sabun ya bos. Sekarang mau menyemprot nutrisi bos. Untuk bahan-bahannya yang saya akan semprotkan nih bos, ini pertama ya PN Pril ini bos. MKP nya udah habis, belum beli lagi bos. Ini pupuk NO3 PN Pril, saya kasih 2 sendok makan bos. Ini dan pupuk Gandasil B ini bos. Ini Gandasil B. Gandasil B ini adalah pupuk daun yang lengkap dan sempurna. Pupuk terbentuk tepung yang larut dalam air. Nah ini gunanya untuk masa generatif ya bos. Ini ada tulisannya bos, Gandasil B mempunyai susunan yang khusus diciptakan untuk merangsang pembentukan bunga dan buah. Nah ini dilengkapi dengan unsur magnesium, mangan, boron, tembaga, kobal, seng, dan vitamin-vitamin lainnya ya bos. Ini saya kasih 2 sendok makan juga per tangki 16 liter bos. Gandasil B. Yang D kan daun ya bos, yang B buah gitu bos maksudnya bos. Jadi yang B itu yang D itu daun, masa pertumbuhan, masa vegetatif. Untuk yang Gandasil B ini yang buah, masa generatif gitu ya bos, pembungaan dan pembuahan. Ini katanya kan satu. Dua. Kita aduk-aduk dulu bos. Oke, kita masukkan bos ke dalam tangki. Kita isi sampai setengah dulu bos. Oke, kita masukkan ini bos, ini urin. Ini masih urin sapi yang sudah saya fermentasi bos. Ini saya kasih 100 ml ya bos. Ini takarannya 50 mili bos. Oke, 50. Tambah lagi, satu lagi. Oke, 100 mili bos. Terus kita masukkan juga ini TTM bos.
booster buah. Nah, dia bersoda bos, mengeluarkan gas. Ini saya kasih 50 mili per tangki bos. Ini bikinan sendiri bos. Kalau mau lihat videonya ada di video-video sebelumnya cara bikin TTM bos, booster buah. Masukkan 50 mili. Dan satu lagi bos, ini air jakaba, air rendaman jakaba ya bos. Satu botol ini 350 mili saya masukkan juga. Tuh ada jakabanya bos. Kita masukkan ke dalam tangki, aduk dulu. Kita penuhin bos. Oke, penuh, kita tutup, lalu kita beri ke lahan. Oke bos, cukup sekian. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Tani Ngawur Separuh Gendeng. Nantikan video-video saya selanjutnya. Selamat sore, selamat istirahat. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum.